This is Soul, Slice of Your Life. Kenapa ya, aku selalu gak diakuin? Kenapa ya, aku selalu diabaikan? Kenapa ya, aku selalu gak dihargain? Kenapa ya, aku selalu direndahin? Kenapa ya, aku selalu dibanding-bandingin? Apa karena aku cuma lulusan sekolah? Apa karena aku gak kuliah? Apa karena aku gak menarik? Apa karena aku gak punya jabatan yang keren? Apa karena aku lahir di keluarga yang biasa aja? Apa karena aku gak jenius? Apa karena aku gak kaya? Atau apa karena aku gak bernilai? Aku salah di mana? Aku capek gak dianggap. Aku capek aku gak dipandang. Aku capek aku gak dihargain. Aku capek aku gak didengar. Aku capek aku direndahin. Aku capek aku gak bisa dibanggain. Aku capek aku dibanding-bandingin. Aku capek. Aku capek. Capek. Selalu berusaha karena orang lain ya. Aku pernah ngelihat ke diri ini. Gimana perasaannya diri ini? Apa aku pernah berusaha karena diri ini? Apa aku pernah kasih apresiasi buat diri ini? Apa aku udah pernah kasih banyak hal buat diri ini? Oh, ternyata salahnya ada di aku. Aku yang selalu maksa diri ini. Aku yang gak pernah ngehargain diri ini. Aku yang selalu ngerendahin diri ini. Aku juga yang selalu ngebanding-bandingin diri ini. Aku gak pernah puas sama diri ini. Aku cuman selalu nyalahin diri ini. Padahal diri ini juga hebat. Diri ini selalu ngedorong aku buat bergerak maju. Diri ini juga hebat. Diri ini ngebiarin aku ngerasain berbagai emosi. Diri ini juga hebat. Diri ini ngebantu aku pilih jalan aku sendiri. Diri ini juga hebat. Bisa bikin aku ngerasain makanan yang enak-enak. Diri ini juga hebat. Bikin aku tahu betapa bahagianya setelah berbuat baik. Diri ini juga hebat. Ngebiarin aku ngalamin macam-macam pengalaman. Dan selamanya akan kayak gitu. Aku terlambat buat sadar betapa berharganya diri ini
aku gak pernah nerima diri ini. Tapi sekarang, aku sadar. Diri ini tuh selalu baik sama aku. Diri ini selalu hargain aku. Diri ini selalu sayang aku. Diri ini selalu dukung aku. Diri ini selalu nemenin aku kemana-mana. Diri ini juga selalu ngerti kalau aku lagi capek. Diri ini juga selalu ngerti kalau aku lagi berapi-api. Diri ini selalu ngertiin aku. Selalu ngelihat ke arah aku. Cuman diri ini yang selalu ada buat aku. Selama ini, diri ini pasti kesepian. Tapi aku gak tahu. Yang aku tahu, aku cuma sering ngerasa hampa dan juga kosong. Tapi, sekarang aku udah paham. Kalau itu adalah sinyal dari diri ini. Diri ini ngasih tahu bahwa diri ini butuh aku dan aku juga butuh diri ini. Maafin aku ya, diriku. Ternyata diriku ini hebat.